kemudian untuk keselamatan kerja saat bubut. Ini adalah salah satu komponen dari hand pallet, yaitu ini adalah as daripada roda hand pallet. Ini dikerjakan yang pertama yaitu dengan cara mengenali gambar daripada part ini. Yang kedua yaitu memilih bahan yang tepat untuk hand pallet untuk membuat komponen ini. Yang ketiga yaitu memotong bahan ini sesuai dengan gambar. Yang keempat yaitu membubut dengan cara membubut rata dan membubut facing. Dan cara yang kelima yaitu pengeboran pada mesin fris. Terima kasih. Kata ini Bapak Ibu, kata besok sudah ada tamu.